Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana cara membuat voice note menggunakan video, fitur terbaru WhatsApp 2023. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Dan untuk langkah pertama, silahkan kalian lihat dulu versi aplikasi WhatsApp kalian itu udah versi berapa. Silahkan buka aplikasi WhatsAppnya, kemudian kalian klik bagian pengaturan. Setelah itu kalian klik bantuan. Di sini kalian bisa lihat untuk versi WhatsApp aku masih di versi 2.23.12.76 ya. Nah, jadi sebelumnya fitur ini bisa digunakan di versi WhatsApp beta, di mana versi WhatsApp beta itu adalah versi uji coba dari WhatsApp-nya sebelum rilis ke aplikasi WhatsApp versi resminya. Tapi kalian harus update dulu ke versi terbaru. Teman-teman silakan bisa langsung aja update aplikasi WhatsApp-nya di Google Play Store atau App Store ya. Oke, kita cari aplikasi WhatsApp. Nah, di sini kita langsung aja klik dan perbarui. Oke, kita klik perbarui lagi. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau memperbarui aplikasi WhatsApp-nya, itu sampai berubah menjadi tulisan buka ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian udah perbarui dan masih ada tulisan perbarui lagi, langsung aja kalian klik perbarui lagi. Oke, kalau udah kita lanjut buka aplikasi WhatsApp-nya lagi. Nah, di sini untuk versi WhatsApp-nya sudah versi terbaru, yaitu versi 2.23.15.72. Sudah lebih tinggi daripada versi sebelum aku update tadi ya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman buka salah satu chat WhatsApp. Kemudian teman-teman klik bagian icon mikrofon yang ada di pojok bagian bawah. Nah, di sini langsung berubah ya teman-teman. Oke, untuk caranya bisa kalian tekan lama untuk iconnya. Setelah itu kalian silakan berbicara dan dia akan menampakkan video kalian seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk mengirimnya kalian lepaskan aja. Nah, kemudian kita buka, kita cek. Oke teman-teman, jadi gitu caranya untuk voice note menggunakan video. Mungkin itu dulu yang bisa aku share ke kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye-bye.